Bagi orang-orang yang bahkan mengaku sebagai penggila bola, mungkin nama Litot terdengar begitu asing. Litot sendiri ternyata adalah salah satu pemain yang pernah menorehkan rekor, meskipun rekor itu adalah rekor yang negatif. Kisahnya terjadi pada tanggal 14 Oktober tahun 2000. Saat itu, Litot bermain untuk Cross Farm Park Celtic. Dan saat pertandingan baru berjalan 2 detik, dia mendapatkan kartu merah karena latah saat mendengar peluit yang ditiup oleh wasit. Secara refleks, ia berteriak seperti ini. Yang tentunya membuat wasit kaget dan juga kesal. Tanpa ampun, wasit pun langsung mengganjarnya dengan kartu merah. Dan Litot harus keluar lapangan dengan cepat. Ada-ada aja ente, Todd.